berbuat baik, jika memang bisa ditampilkan, berbuat baiklah. Jika memang tidak ingin diketahui, berbuat baiklah. Semuanya harus berbuat baik, ya. Bunda mewakili semuanya mengucapkan selamat kepada semua santri yang hari ini mendapatkan penghargaan atas kebaikan yang sudah dilakukan, ya. Proses ini nanti akan menjadi sesuatu yang kita jalani bersama, yaitu setiap putra pemuda Ruhama Al-Fajar, setiap santri yang tertangkap basah, ya, ber-KKB seperti kaos bunda ini, melakukan kebaikan, maka apakah guru atau siapapun saja yang dapat menangkapnya, ya, melalui kamera atau melalui laporan pandangan mata, maka santri tersebut akan mendapatkan penghargaan dari wali kamar. Jadi nanti di sini yang akan memberikan penghargaan adalah wali-wali atau murobi-murobi kamar. Saya minta kepada Ustadz Ginan untuk membantu murobi kamar bersiap untuk menyerahkan kepada masing-masing santri kamarnya. Siapa saja mereka nanti akan kita bacakan. Tapi kepada Bapak Guru, para murobi kamar, mohon Pak Ginan, Ustadz Ginan membantu. Bendera-bendera kecil yang ada di atas kue kecil itu adalah sebuah bukti bahwa kami peduli betul kepada kebaikanmu. Dan apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjar lebih daripada itu, tentu saja, ya. Nah, bendera-bendera kecil itu, anakku sayang, kumpulkanlah di dalam kotak kecilmu, sebab setiap bendera yang dikumpulkan, setiap kotak berisi 10 atau 20 atau 30 atau 100, dia akan membawamu untuk menjadi the best of the month. Ketika sudah berjalan 3 bulan, 6 bulan, saya yakin, kami semua para guru semua yakin, tidak akan ada lagi yang berpura-pura, semuanya sudah larut dalam kebaikan dan tidak bisa dihentikan. Never, ya. No one can stop. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kebaikan itu. Nah, anak-anakku, ya, kita akan terus berbuat baik sampai kita tidak ingat lagi kapan terakhir berbuat baik. Dan sudah setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak dalam setiap hembusan nafas, lakukanlah lillahi ta'ala tanpa mengharapkan pengakuan dari manusia, karena pengakuan Allah itu adalah yang sangat berharga. Ini kalimat Ustadz Ginan dituliskan di sini. Alhamdulillah. Berterima kasih kepada gurunya, santri, kepada murabbi kamarnya, ya. Alhamdulillah. Tolong dijaga kotak kecil itu, mana tahu insya Allah di sanalah ada masa depan kalian, sebab dunia tidak mengakui yang pintar. Dunia mengakui mereka yang beratitud baik atau yang berakhlak baik. Orang boleh pintar tapi akhlaknya buruk, dunia tidak akan menggunakan jasanya. Orang hanya percaya kepada mereka yang berakhlak mulia, ya, berakhlak baiklah. Demikian anak-anakku sayang, telah selesai upacara penghargaan untuk kebaikan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai upaya-upaya kebaikan yang dilakukan bersama, ya, baik guru, baik admin, baik media, semuanya, ya, di bawah kepemimpinan dari Ustadz atau Kiai Salman Al-Farisi, Salman Abdul Hamid. Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.